Selamat datang di RO. Jadi di video ini gue mau cerita 5 alasan kenapa seorang programmer itu suka menggunakan MacBook. Jadi alasan ini berdasarkan pengalaman pribadi gue. Alasan pertama adalah hardware dan software ya. Jadi dulu tuh zaman gue pertama kali ngoding itu secara profesional di kantoran gue pakai Sony. Habis itu gue pakai Asus ThinkPad, itu ThinkPad tuh Lenovo. Habis itu pakai Dell juga. Semua yang gue pakai tuh emang itu di Windows environment. Akhirnya ketemu iMac, terus gue pakai sebentar buat ngoding nyoba gitu ya di kantor itu. Perasaan kok nggak enak ya. Habis itu gue akhirnya balik lagi ke apa Windows PC gue. Akhirnya gue di 2014 tuh mulai pakai MacBook Pro 2010. Nah di situ mulailah gue mulai mencoba membiasakan diri dan akhirnya terbiasa. Nah di sini gue mau bilang kalau kualitas software tuh gue butuhin banget, karena dulu tuh gue ngoding pengennya sih pakai Linux karena environment dan semua toolsnya tuh di sisi Linux tuh bener-bener nyaman. Kalau Windows gue biasanya pakainya saat ngedit-ngedit Photoshop, Lightroom gitu kan. Gue suka ngedit, suka main desain gitu ya. Jadinya gue butuh banget Windows buat itu. Tapi ketika gue pakai Linux, gue nggak bisa pakai Photoshop. Dan sebaliknya, ketika gue main Windows, tools yang ada di Linux itu nggak ada di Windows gitu. Jadi ya serba salah. Kayak dulu tuh gue coba pakai dual boot. Ketika gue pakai MacBook, ternyata ini kayak gabungannya gitu. Gue bisa ngedesain, gue juga bisa pakai environmentnya Linux tadi. Tuh, jadi dari situlah gue kira mulai jatuh hati. Nah, terus gue kira mulai di 2014-2015 gue mulai pakai. Terus gue mulai suka tuh environmentnya, kok asik banget dipakai ya. Experience juga enak gitu, teman-teman. Habis itu di Windows kan dulu gue suka ketemu lemot, not responding. Apalagi dulu gue pakai Dell atau Lenovo ya. Keyboardnya tuh pada kayak ngegebung gitu, kayak balon gitu. Jadi kalau ditekan-tekan tuh kayak mantul-mantul gitu kan. Nah, ketika gue pakai si MacBook ini, emang dia solid banget hardware-nya. Bener-bener enak banget dipakai gitu ya. Keyboardnya enak, trackpad-nya enak, build quality-nya juga bagus kan, dia dari aluminium semua bodinya. Itu yang bikin gue jatuh hati juga. Ketika dulu gue pakai Windows, ketemu lemot, ketemu not responding. Nah, ketika gue pakai si MacBook ini, itu tuh gue jarang banget ketemu not responding. Bahkan gue pernah nggak matiin laptop gue tuh selama 2 bulan, sebulan tuh nggak pernah gue matiin. Sampai gue merasakan kok berasa lemot ya, tarikannya gitu ya. Kok berasa nggak enak gitu ya, mouse-nya pergerakan. Nah, itu baru akhirnya gue restart. Habis itu gue restart, gue matiin MacBook-nya gitu. Habis itu gue mulai kerja lagi. Tapi sepanjang gue pakai, emang MacBook gue nggak pernah gue matiin sih, jarang banget gitu. Paling kalau ketemu lemot aja. Alasan yang kedua itu adalah security-nya. Nah, ini menariknya nih. Jadi ketika gue pakai Windows, gue kadang-kadang takut nih nyolok-nyolok flash disk. Ada virus atau enggak, terus ada malware atau enggak gitu. Tapi semenjak gue pakai MacBook ya, dia kan macOS. macOS itu berbasis Unix atau Linux kan. Jadinya dia itu emang hampir nggak pernah sih gue ketemu Linux yang kena virus gitu. Jadi ketika gue pakai dari 2014 sampai sekarang ini di 2021, gue itu cuma sekali doang kena malware. Itu pun gampang banget ngatasinnya gitu, teman-teman. Beda kan saat gue dulu pakai Windows yang nanti filenya jadi kelok lah, habis itu kehapus lah, hilang lah, nggak bisa dibuka lah, dan lain-lain gitu. Ini semenjak gue pakai MacBook benar-benar aman. Kalau gue mau nyolok flash disk tinggal colok aja, mau masukin data tinggal masukin data aja. Jadinya safe banget sih di sisi ini ya, di sisi keamanan datanya gitu. Apalagi kan gue kerjanya ngoding kan, jadinya ini menunjang banget ke arah keamanan data yang gue bikin. Karena kan sekali gue bikin project itu kan filenya banyak di dalamnya, bisa sampai ratusan juga, ratusan file gitu. Jadinya itu sangat menunjang banget dari sisi kenyamanan gue untuk membuat sebuah software gue itu jadi lebih aman dari virus gitu. Yang kedua ya, teman-teman ya. Gue itu kalau ngoding emang terbiasa pakai terminal. Itu gue butuhin saat gue ngedebug, terus melakukan aktivitas menggunakan Git, itu gue pakai terminal. Tapi karena Mac itu berbasis Unix ya, balik lagi dia itu bisa melakukan itu, teman-teman. Jadi gue mau pakai Git, SSH atau remote ke server itu enak banget. Gue mau arsing, mau ngapain itu enak banget.
karena terminal ini, command line ini udah mumpuni banget, sangat membantu gue dalam menunjang semua pekerjaan gue. Ini adalah salah satu faktor juga yang gue pertimbangkan juga ketika gue menggunakan si MacBook ini. Yang keempat itu development environment-nya. Jadi gue itu ngoding Node.js, PHP, dan HTML, CSS sih. Jadi yang gue suka adalah ketika gue ngoding Node.js gitu ya, kayak React, kayak Express gitu, dan gue pakai MacBook ini, dia kan berbasis Unix ya, jadinya semuanya tuh semut terintegrasi, karena Node.js itu sangat mudah diinstal di mana, di macOS. Dan tapi Node.js emang gampang juga sih diinstal di mana, di Windows juga sebenarnya. Nah, cuma balik lagi teman-teman ya, jadi di development environment ini, balik lagi yang tadi, dia kayak MacBook gue ini, dia tuh udah terkoneksi, udah terintegrasi sama Nginx, Apache, MySQL, itu gampang banget installnya. Udah bisa pakai Homebrew juga buat installnya. Jadi memudahkan gue buat menginstal tadi tools pendukung untuk development. Nah itu emang nggak semudah gue lakukan saat gue menggunakan Windows. Nah terus yang menariknya, yang kelima itu adalah cross platform gitu. Maksudnya tuh dalam arti ketika kalian misalnya ngoding aplikasi iOS ya, kalian tuh harus pakai MacBook atau macOS. Jadi emang iOS itu kalau kalian mau ngoding aplikasi iOS, kalian tuh harus pakai MacBook, dan nggak bisa kalau pakai laptop di luar MacBook ya teman-teman ya, atau macOS. Nah menariknya nih, selain kalian bisa bikin aplikasi iOS, kalian juga bisa bikin aplikasi Android menggunakan MacBook ini. Jadinya bisa apa ya, menarik kan, bisa dua-duanya gitu. Jadi pakai satu laptop aja, kalian bisa bekerja di dua environment tersebut, bisa bikin aplikasi iOS, bisa bikin aplikasi Android. Itulah keunggulannya kalau misalnya kalian pakai MacBook ya, dalam membuat program mobile itu. Nah paling itu ya teman-teman yang bisa gue ceritain. Terus ini berdasarkan pengalaman gue juga selama gue pakai MacBook dari 2013-2014. Jadi kalau teman-teman misalnya kepikiran mau beli atau mau hijrah OS gitu, monggo, mudah-mudahan alasan ini bisa jadi pertimbangan teman-teman untuk memutuskan untuk menggunakan MacBook misalnya. Jadi paling itu informasi yang bisa gue ceritakan. Kalau bisa teman-teman ada pertanyaan, boleh di komen. Kalau suka videonya boleh di like, kalau nggak suka boleh dislike juga, boleh di share juga ke teman-teman yang lain. Dan terima kasih buat yang udah mampir.